Jom kita tengok raptai pelancaran tahun belawat Kelantan 2020. Kita bagi tepukan untuk Majlis Daerah Kuala Musang. Produk utama untuk jajanan Kuala Musang, Musang King tentunya, dan juga ikan kelak. Dan satu lagi istimewanya yang terdapat di jajanan Kuala Musang ialah bunga Rehlisia yang merupakan bunga terbesar di dunia. Dari jajanan Kuala Musang kita beralih ke jajanan Jeli. The little Dutchland of Kelantan. From Jeli, I love Kelantan. Jeli, ya, itu dia keistimewaan kepada jajahan Jeli. Terkenal dengan keindahan flora fauna dan juga bukit-bukau gunung ganang yang serba indah mata memandang. Selanjutnya akan melintasi di hadapan telinga tuanku jajahan Kuala Krai. Kuala Krai satu jajahan yang cukup sinonim dengan tangga Bradley ataupun tangga Krai, iaitu tempat menyukat level banjir air sungai, ya. Dan Kuala Krai juga terkenal dengan spesies ikan kelak di samping seni tepikal mambo yang cukup popular di jajahan Kuala Krai. Dan juga banyak terdapat lata-lata yang menarik di Kuala Krai, termasuklah lata merangi. Itu dia daripada Zon Selatan untuk segmen yang pertama dalam perarakan kereta perhias sebenarnya dengan sambutan pelancaran tahun belawat Kelantan 2020. Kau ada lagi nak? Selanjutnya dari Majlis Daerah Dabong. Antara satu lagi pihak berkuasa tempatan di negeri Kelantan bersama berada di dalam jajahan Kuala Krai. Majlis Daerah Dabong juga mengambil bahagian dengan menonjolkan imej Gua Ikan sebagai ketandaan utama kepada pelancongan di Majlis Daerah Dabong. Nah, terima kasih untuk Dabong. Dan kepada yang menggemar aktiviti lasak, rock climbing juga tersedia menanti anda di Dabong, Kelantan. Ah, musik king ke? Oh, kunyit. Dan selanjutnya akan melintasi di harapan Tenia Diraja. Terima kasih Majlis Daerah Dabong. Ini akan mengambil sedikit masa. Akan melintasi di hadapan Tenia Diraja. Daripada Zon Selatan, kita terus Zon Barat. Zon Barat. Ya. Simbol dulu. Followed by the Majlis Daerah Pasir Mas. Yeah, welcome Pasir Mas. Kelantan ni kaya, ya, bukan saja gelang emas, pasir pun ada emas, ya. Oh, dengar tuan. Inilah kereta berhias yang dimiliki oleh Pasir Mas jajahan yang mengeluarkan kuih kubat guling dan juga replika burung petala wati, ya. Nah, inilah dia. Sebagai oh, nama yang kamar kata, ya. Pulang. Kelantan ku bersih, Pasir Mas Come Sopo. Gerak. Jalan. Ini jangan pergi, ini tidur tu, ini bukan latar tu.
Dan sekarang kita beralih ke jajahan tumpat Majlis Daerah Pejabat Tanah Tumpat. Dan tumpat juga terkenal sebagai jajahan yang bersempadan dengan Thailand, mempunyai kawasan bebas cukai Pangkalan Kubu, Pantai Seri Tujuh, Pantai Nino, dan juga Pantai Genting, yang merupakan venue utama kepada pesta wow antarabangsa setiap tahun di Pantai Genting Tumpat. Nasi laut air dingin pun ditunjukkan, nampak? Satu lagi produk utama kepada turism Kelantan, nasi air dingin cukup-cukup tersohor. Pelancongan warisan dan sejarah yang cukup-cukup indah untuk kita amati. Selain daripada terkenal dengan Jambatan Gulimat dan juga produk-produk pertanian, Tanah Merah juga adalah antara destinasi yang wajib kunjung kepada pelawat-pelawat yang datang daripada arah Lebuh Raya Timur Barat menuju ke negeri Kelantan. Pastinya akan melalui Tanah Merah. Kita beralih ke Zon Timur dengan memperkenalkan satu lagi kereta berhias Pasir Putih, cukup terkenal sinonim dengan pahlawan berbilang bangsa Tok Janggut. Satu tepukan untuk Tok Janggut Pasir Putih. Ternakan rusa Pantai Bisikan Bayu, LKIN Tok Bali, Jeran Pasu, Pantai Tok Bali, dan juga permainan gasing. Inilah dia, Tok Janggut di atas kenderaan anda. Kaya sungguh negeri kata. Hai, laju tu. Boleh, Tok Janggut ambil. Mojo tak jatuh. Mulai sikit, dia kekrih diri. Dan dari Pasir Putih, kita ke Bandar Pelancongan Islam yang terkenal dengan keunikan pantai yang indah, memutih, memanjang, Pantai Irama Bacok, Pantai Melawi Bacok, antara pantai-pantai terindah di negeri Kelantan. Pantai Senok yang merupakan Naomi Island of Kelantan. Ya, satu lagi jolokan kepada Pantai Senok ialah Pulau Naomi Kelantan. Tak percaya? Dari Bacok kita bergerak ke jajahan Macang. Sigalah Macang untuk bermacam-macam. Dan antara keunikan di Macang ada kolam air panas. Air panas tobok yang cukup popular telah diberi penambahbaikan oleh Esko Pelancongan kita dengan lebih dinaik taraf dengan kemudahan-kemudahan asas yang terkini untuk kemudahan kepada pelancong. Itu dia menara Tok Pulai Condong juga turut ditonjolkan dalam kereta berhias. Ada hot spring, ya. Itu dia air panas. Rasa panas tobok. Ini nak pergi ni. Seterusnya dari jajahan Kota Baru. Ini dia menampilkan keunikan tersendiri, meriam di hadapan, masjid di tengah-tengah. Itulah Masjid Kampung Laut, bukan? Betul. Replika Masjid Kampung Laut, masjid yang tertua di negeri Kelantan. Masjid Aisyah. Majlis Daerah Kejara, ya. Jangan ambil ada. Dan selanjutnya Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam. Cemen. Mau tanya udah dia takut bias.
Okay, let us welcome from Kota Baru. This is Kota Baru, Majlis Perbandaran Kota Baru, Bandara Islam mempertaruhkan Mabela Ramadan sebagai produk pelancongan utama. Dan kita ada polis jentera. I don't know what they see. Inilah beca terbaru yang kita perkenalkan di negeri Kelantan. Beca elektrik yang diperkenalkan oleh Yang Mohamad Dato' Major daripada jentera Kelantan ya. Mai apalah pula-pula pulih nak lilak. Oh, jentera. Jentera ni. Okay. Selanjutnya. Oh, kita ada juga order makan. Ya, ini satu lagi. Order makan. Aplikasi yang digilai sekarang selain daripada yang lain. Order makan, rakan strategi kaum melawan Kelantan 2020. Ingat makanan, order saja makan ya. Bersama dengan tim order makan yang berpakaian serba merah. Ini aplikasi terbaru di negeri Kelantan. Order makan, order saja, motor merah akan diantar. Nak Maggi kari, nak makan cao kuih tiao, masuk saja, order makan akan sampai ke rumah anda. Okey, anda lapar carikan ordermakan.com. Ini dia rakan strategik lagi, yang Michael. Rakan pengangkutan strategik. Diskaun RM3 promo code Visit Kelantan 2020. Nah, pastikan ingat kereta, ingat Michael. Michael. Bapa Michael dengan dia. Oh, you're right. Download now My Car ya. Aplikasi boleh terus di download. Dan kita ada daripada Adabi menyelerakan Adabi. Ah, itu dia Adabi. Biasanya Adabi berada di dapur. Hari ini, malam ini Adabi berada di tengah-tengah anda. Tepukan sikit untuk Adabi. Ah, bagus banget nak masak kari. Ini dia. Kari bersih dan bersih, asli. Selamat halal yang Adabi. Halal yang pastinya. Dan kita ada beca khas teksi. Asia turut menjadi rakan strategik kepada pengangkutan utama ke negeri Kelantan. Selain daripada I Love Kelantan yang terpapar di pesawat Airbus Air Asia, kita ada juga rakan strategik daripada Air Asia yang juga turut mempromosikan teksi Kelantan yang menggunakan kuasa elektrik sepenuhnya. Dan daripada Persatuan Bajet Hotel Kelantan Maiba dengan kenderaan Tutut Istimewa. Tepuk sikit untuk Tutut kita. Ya. Yeah. Terima kasih Kaya. Hey Amin, how are you? Oh, thank you. Arigato. Dan kalau kita saksikan di skrin gergasi ketika ini, sebuah kapal terbang, sebuah pesawat yang dimiliki oleh Air Asia, di badannya tertulis I Love Kelantan dan ia akan terbang ke seluruh destinasi Air Asia ke seluruh dunia. Dan selama 2 tahun, I Love Kelantan akan berada di udara. Selain daripada itu, dalam magazine 360 Asia telah pun terpapar iklan-iklan promosi melawat Kelantan. Kita paparkan kepada anda cara-cara pembikinan dan cara-cara pembuatan sebuah pesawat Airbus A320. Kapal ini insyaAllah akan landing di Kota Baru tak berapa lama lagi ya, untuk acara launching ataupun ceremony ringkas. Itu dia kebanggaan kepada negeri Kelantan.
I Love Kelantan terpapar dengan megahnya di udara. I Love Kelantan di badan A320 Air Asia. Oke, okay, Wizi Kelantan 2020, tahun melawat Kelantan 2020 selesai, dan akhir sekali persembahan adalah finale. Ini juga rekan strategi kita yang baru, Consortium I Mutiara Berhad. Consortium I Mutiara Berhad. Ada kat tepi, boleh lihat terus eh. Bas I Mutiara yang telah pun diletakkan dengan pelekat istimewa Wizi Kelantan ya, 2020. Rasmi, ini rupanya mana ni? Ada jalan sibuk.